Selamat siang, teman-teman semua. Pada siang hari ini saya sedang berada di Danau di Pulau Dewata, Bali. Merupakan kunjungan kita yang kesekian kalinya kita keliling di Pulau Dewata Bali, dan saat ini kita berada di Danau. Ini ada beberapa pemandangan yang indah dan juga ada situs-situs yang lain. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mbak, saya mau tanya ini cerita sejarahnya adalah danau ini bagaimana sehingga ada danau seluas ini dan indah sekali. Indah sekali. Oke, Bapak, keluarga besar dari Pak Pekalongan, yos, kembali lagi bersama saya Kadek Sri dari Bali. Kalau ini untuk yang namanya danau memang dipakai oleh masyarakat yang berada di daerah Borobudur ini untuk pengairan sawah, kebun-kebunnya semua yang ada di sini. Tapi di sini ceritanya ada Pura Ulun Danu Beratan Bedugul. Kalau Pura Ulun Danu Beratan Bedugul yang ada di sini itu merupakan peninggalan dari Raja Rumi yang dibuat khusus untuk mestanakan Dewi Danu. Semoga semua yang berada di sini diberikan kemakmuran oleh Dewi Danu. Oh iya, terima kasih ya, Mbak. Ya, lenyono, nama ini. Oh, lu dah. Ya, lu dah. Lalu, ya.